Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi video cara melepas puli askrek Pajero Sport ataupun Mitsubishi Strada Triton. Tidak perlu alat yang beraneka ragam, tidak perlu alat yang mahal. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Besi ini saya kongisor bro, kongisor Padang. Nah ini ya, itu dari kita menggunakan besi bekas stabilizer Isuzu Panther kotak. Nah ini, terus sama baut 17-an. Baut 17-an kita bautkan ke lubang yang ada di puli askreknya. Kita bautkan satu saja. Kemudian ini disetting ke atas, bagian atas, terus bagian ini dipentokkan ke sasis. Jadi lubang ini, lubang stabilizernya, ini kita bautkan salah satu pada lubang tracker pada puli askrek ya. Kemudian kita kendorkan menggunakan kunci shock 22. Kita gunakan sambungan pipa untuk memperingan dalam proses pengendoran baut. Kita putar sampai stabilizernya itu mentok pada sasis dan kunci shock. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Kemudian kita tarik kunci shocknya. Nah, ini kita tarik. Sip. Kemudian kita lepas bautnya.